Di sini kita ada di salah satu kediaman Bapak B.J. Habibie. Lihat suasana di dalam ramai sekali di sini. Terlihat sangat ramai, banyak yang suka, banyak yang sayang sama Bapak B.J. Habibie. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Oke okay guys, ini di dalam rumahnya B.J. Habibie. Di sini ada foto-foto B.J. Habibie bersama Ibu Ainun. Kita bisa lihat foto-foto lukisan B.J. Habibie, sangat indah, sangat indah foto B.J. Habibie. B.J. Habibie sangat indah, Bu. Salah satu lukisan dari B.J. Habibie, pesawat tempur, pesawat terbang yang ada di kediaman B.J. Habibie. Sekarang kita akan memasuki kediaman B.J. Habibie. Ini situasi ada di dalam seperti ini. Sangat ramai, sangat dicintai oleh masyarakat Indonesia. Kemudian ada di dalam kediaman B.J. Habibie. Sini suasana terakhir di rumah B.J. Habibie. Banyak banget yang nyelawat, banyak yang sayang kepada Eyang Habibie. Terima kasih atas jasa-jasamu. Selamat jalan, Eyang. Ini ada ambulan dari B.J. Habibie akan dibawa ke makam pahlawan siang hari ini. Suasana sangat ramai di sini. Banyak orang yang akan mengantar beliau ke peristirahat terakhirnya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di RTV. Ini penghormatan terakhir bagi B.J. Habibie. Hadirin,
Pancoran. Ya, kok. Maju dikit. Up. Jangan jalan, Pak. Tahan. Thank you.
sini ada Bapak Jokowi menghadiri pemakaman di makam pahlawan. Pak Jokowi yang memimpin upacara pemakaman hari ini. Di sini aja vlog kali ini di Makam Pahlawan Jakarta. Selamat jalan BJ Habibie. Sampai jumpa. Bye. It's caught in the crossfire.